Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua trader-trader di Malaysia, di Indonesia, di Brunei dan juga di Singapura. Okay, hari ini sedikit lambat, sedikit lewat saya buat pada hari Isnin pada pukul 5 petang sebab badan saya rebah sejak malam semalam, tak sihat. Jadi untuk minggu ini kita akan lihat kepada pair yang pertama, iaitu pair gold. Kalau kita lihat kepada daily punya time frame, apa yang kita dapat lihat adalah price berjaya untuk memecahkan resistance yang ada di sini dan juga ada di sini. Price dah naik dengan sangat kuat. Jadi penurunan yang berlaku adalah mungkin sahaja untuk retracement. Jadi kita akan lihat price akan jatuh lagi. Jadi minggu ini mungkin kita boleh target untuk cari sell position. Tapi kalau kita lihat kepada time frame yang lebih besar, big picture, masih lagi price tidak berjaya break dekat higher low before ataupun lower high before. Kat sini, kat sini kita ada lower high, dia tidak lagi berjaya membuat higher high yang baru. Okay, belum lagi berjaya membuat higher high yang baru. Jadi kita dapat lihat memang sangat kuat price akan reject dan membuat retracement ataupun dia terus membuat perjalanan ke bawah, break bawah lagi. Okay, jadi kita boleh fokus kepada sell. Ini sangat mudah lah untuk buat analisis untuk minggu ini, sangat mudah. Dia akan break lebih bawah lagi. Jadi misal kata kalau ada kat sini, bolehlah TP yang terdekat kita ambil di kawasan ini. Okay, patut TP nombor 2 di kawasan ini, TP nombor 3 di kawasan ini. Dia akan membuat penurunan. Jadi untuk entry, pandai-pandai untuk cari order block ataupun apa-apa confluence yang akan membantu. Kedua iaitu AUD. Seperti yang anda lihat, memang cantik. Dia masuk di dalam zone yang saya dah tanda. Okay, zone yang pertama iaitu kat sini. Memang kebarangkalian yang tinggi adalah dekat sini sebab dia terbaris dengan support daily ni. Okay, support daily. Jadi price ambil order block ataupun ambil saja order anda di sini dan meneruskan perjalanan forward. Jadi ada siapa yang terlewat ataupun tinggal bas, cari saja position untuk sell. Satu, nanti tunggulah untuk TP yang terdekat ada kat sini. Ini order world, number 3 pun kita ada dekat di sini. Kalau takut boleh partial close dulu dekat TP number 1 ni, dekat sini lagi partial close lagi, tapi nanti kita boleh close awal. Okay, kalau takut. Next kita pergi kepada EURUSD. EURUSD ni pun sama juga, tetapi apa yang price buat adalah dia keluar sedikit dan kemudian dia reject. Dan kita dapat lihat ini bukanlah keluar, ini bukanlah break, ini bukanlah momentum, tetapi dia buat rejection. Ini selalunya adalah untuk tahu dia sebagai ikut-ikut lah. Kalau kita tengok kepada daily, kita ada support kat sini, ada order block kat sini. Memang betul-betul dia ambil kawasan order block. Kawasan order block kat sini memang sangat cantik dan dia turun ke bawah. Jadi jangan risau, cari saja position untuk sell, cari order block dan apa-apa confluence yang membantu entry saja sell. Yang ketiga, seterusnya kita tengok kepada GBP/USD. GBP/USD ni pun sama saja dengan EURUSD, sama juga dengan EURAUD. Dia pun break dahulu untuk grab the liquidity. Kita dapat lihat dia hanya ambil dekat order block dekat kawasan sini. Sekarang ni pun memang ada kawasan atas ni lah, kita ada order block kawasan atas ni ya. Kalau kita lihat dekat time frame yang lebih kecil, mungkin saja ada order block atas ni. Kalau kita tengok kepada time frame yang lebih besar sedikit macam H4, memang kita nampak ada kekuatan untuk dia nak membuat penurunan. Memang ada kekuatan untuk buat penurunan, jadi kita boleh cari position. Sebab yang naik ini dia tidak ada momentum, malahan yang naik ini hanya untuk replacement bagi leg kat sini. Ini leg dia, ini ada replacement dia, ini adalah penurunan dia lah. Tahu sebagai E, ini dia punya B, ini replacement, ini dia akan membaca pada ataupun momentum semula. Next kita tengok kepada GBPNZD. GBPNZD ini kalau kita dapat lihat dia bermain dengan sangat lama. Selalunya kalau macam ni pasti price akan buat satu kenaikan yang pagi dulu untuk break all liquidity yang dekat sini dan grab dulu baru dia turun. Jadi hati-hati kalau nak sell awal sebab dia akan buat manipulation dahulu.
Ini pula sangat syok yang mana kita dah dapat entry kat sini. Tapi yang kita kat sini alhamdulillah dapat juga lebih kurang dalam berapa pip. Lihat lebih kurang dalam berapa pip ni. Lebih kurang dalam 300 pip. Dapat 200 pip pun mesti juga. Okay, untuk inquiry. Jadi kat sini ada equal high. Positif untuk perkara sebegini adalah price akan break dahulu untuk buat fake out. Untuk crack liquidity baru dia buat penurunan. Jadi tunggu dulu ada confirmation untuk set. Dan masih lagi saya nampak dia akan membuat kenaikan sedikit lagi. Mungkin saja dia ambil dekat kawasan-kawasan dalam atas ni. Mungkin saja order block yang kat sini baru dia turun. Okay, akhirnya kita ini tadi masing saja. Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu NZD USD ini pun sama juga dah terbaris mengenai support yang ada sebelum. Jadi kita tunggu ada confirmation untuk sell. Macam mana confirmation dia? Yang lain semua tadi dari confirmation yang ini dia belum lagi. Lepas kita ada break neckline dahulu. Apabila press dia break neckline, jangan risau dengan terus NZD, dia pasti akan membuat retracement dahulu. Barulah kita letak order dan dia akan menunjukkan perjalanan. Sipilah ikut kita punya kemampuan untuk kita hold. Kalau kita mampu untuk hold setakat ni, kita lah kita tetap dan hold next ataupun boleh close dekat next punya DC lagi. Okay, dan seterusnya kita tengok dulu USD chart. Tak berminat untuk UCAT ni pun sama juga macam saya beritahu hari tu, dia memang ada kekuatan untuk turun, tapi ini adalah tempat yang di mana dia mungkin akan return back. Sebab pun kita tahu ada momentum, ini retracement dan mungkin akan meneruskan perjalanan lagi untuk next CC dekat sini dan atas lagi lah dekat atas ni. Ada dua tempat yang range yang dia boleh pergi. Jadi yang ni kita boleh cari position buy dan sell. Macam mana? Kalau dia tidak berjaya break kita punya tak pattern dekat sini, maka kita akan fokus sell sehingga dia akan turun ke bawah dahulu. Okay? Kalau dia berjaya untuk break this structure kat atas ni, maka dia akan naik sehingga paras yang kita tanda tadi tu dekat sini dan dekat sana. Jadi hati-hatilah pengaruh trade dekat dekat ni. Jadi itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk kelas yang dianjurkan, iaitu kelas tarik kelas kelas saya. Saya tak sure sama ada available ataupun tidak untuk besok. Sebab tak apa sihat, memang lebah sangat, badan memang sangat-sangat sakit. Kita ada kelas hari Isnin, iaitu hari ini kelas basic. Hari Rabu kita ada kelas market structure yang sangat penting. Hari Jumaat kita ada kelas SPD teknik. Jadi jangan lupa untuk registrasi dan masuk dalam kelas. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.